Baik, Abdillah, sekarang ini saya rasa anda boleh berikan tumpuan kepada kami sekitar mungkin 10 ke 15 minit. Sebabnya hari ini kita nak kongsi pada semua, di sebalik kita, ialah ramai orang kalau dah tak sihat tu, dia akan sedaya upaya untuk mencari apa sahaja sumber untuk nak pastikan tubuh badannya, emosinya berada dalam keadaan yang sihat. Cumanya kita risau sekarang ini, ramai yang mungkin mendakwa dia boleh membantu, tetapi hakikatnya tidak. Tidak, menyalahgunakan. Tapi apapun, rawatan, perubatan cara Islam ini memang menjadi satu alternatif terakhirlah. Untuk kita berikhtiar dalam kita mengubati, mungkin dari segi luaran dan juga dalaman. Yang pastinya bagaimana mekanisme ataupun pendekatan cara rawatan itu sendiri. Adakah benar-benar mengikut patuh kepada syarat Islam atau tidak? Okey, itu kita bersama dengan Datuk Seri Baharudin Abu, iaitu Presiden dan Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Datuk, bila kita cerita mengenai rawatan, saya rasa hari ini kerana kita pun semakin diketengahkan dalam media sosial Facebook. Kita banyak perhati ramai sangat yang kata boleh membantu, mengubat dan pelbagai lagi. Kalau mungkin sebagai awal ni, Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri kepada hal-hal tersebut yang berlambak dekat taman sosial sekarang ini? Memang tidak dinafikan. Sejak akhir-akhir ini ramai yang mengambil kesempatan di atas ketidaksakitan kepada apa ni, rakyat-rakyat Malaysia lah. Terutama sekali pengamalan perubatan. Dia memanipulasikan kaedah rawatan itu untuk kepentingan peribadi atau menggunakan agama untuk kepentingan peribadi. Tetapi ini boleh kita atasi dan kita boleh lihat dari segi keterampilan pengamal tersebut lah. Jadi yang harus kita faham, sakit itu daripada Allah dan kesembuhan daripada Allah. Jadi sebagai pesakit harus pandai menilai yang mana benar, yang mana salah. Dan sebagai perawat juga, kita bukan penyembuh dan kita ni adalah penunjuk jalan bagaimana untuk pesakit itu sembuh. Kerana sakit itu daripada Allah, kesembuhan juga milik Allah. Jadi kebanyakan pengamal perubatan sekarang mendakwa yang dia orang ni pakar penyembuh. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang di luar apa yang Islam ajar lah. Kalau melihat dari segi profil, Datuk Seri sendiri merupakan anak Malaysia pertama yang mempunyai pusat rawatan perubatan Melayu di Jakarta, Indonesia. Itu satu kebanggaan juga. Jadi bagaimana penerimaan cara rawatan kita agak berbeza ya, antara perawatan tradisional Malaysia dan Indonesia di sana, Datuk Seri? Okay, saya hanya sentuh kaedah rawatan Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam lah. Saya tak nak libatkan kaedah rawatan yang lain lah, maksudnya. Perubatan kaedah sentuhan Kasih Al-Kalam ini boleh dibuktikan serta-merta. Maksudnya kalau katalah di bahagian lutut itu sakit, dengan izin Allah saya merawat, boleh rasa nikmatnya terus pada waktu itu. Sebab kan saya berdasarkan pada hadis rawat riwayat apa ni, riwayat Abu Imam Al-Bahili, apabila sakit ini Allah akan hantar 4 malaikat kepada pesakit itu. Pesakit, malaikat pertama Allah perintahkan untuk tarik kekuatan. Dan malaikat yang kedua Allah perintahkan untuk tarik rezeki. Maksudnya kekuatan itu dia tak boleh berjalan, dia sukar untuk bekerja, dia sukar untuk apa dia, menjalankan aktiviti harian. Dan malaikat kedua tarik rezeki, dan rezeki ini selera makan hilang, makan itu tak boleh, makan ini tak boleh. Dan yang ketiga tarik wajah. Jadi kita jarang kita lihat orang yang sakit ini wajahnya handsome. Dia mesti sentiasa pudar. Okay, maka yang keempat tadi dosa. Jadi bila Allah bagi kesembuhan, saya yakin dengan serta merta Allah kembalikan balik wajah. Dan yang kedua lagi itu bergantung pada pesakit itu sendiri. Bukan bergantung pada perawat. Jadi sekiranya pesakit itu bersih daripada kufur, dah kepada ibu dan ayah, dah kepada Allah, saya yakin Allah akan beri kesembuhan keserta-merta. Jadi kerana itulah saya dapat bertapak di Malaysia, kerana kaedah rawatan saya ini boleh dibuktikan dengan secara spontan. Itulah. Kalau kita saksikan visual sekali ini, Dato' Sri, ini idea rawatan yang sudah dilakukan. Tepuk-tepuk. Rawatan tepuk-tepuk tu ya? Rawatan tepuk-tepuk ini adalah kaedah rawatan Nabi. Ya, sejak zaman Azali lagi. Okey. Dia macam menarik apa ni, bagai-bagai tertentu je yang yang boleh kita gunakan. Ya, bagai-bagai tertentu. Tapi rasa nikmatnya terus terus serta-merta. Dapat rasa kalau saya merawat apa ni, sleep disc dalam masa 3-4 minit akan terus rasa kesan. Okey, ni sleep disc. Kebanyakannya yang datang berjumpa dengan Datuk Seri yang mendapatkan rawatan dari segi apa? Kesihatan ataupun mungkin ada gangguan? Pelbagai kategori. Pelbagai kategori. Sakit hospital, sakit fizikal, sakit mental, sakit ni
semua kategori sakitlah yang ada bertemu dengan saya. Baik, kalau di Malaysia ini mungkin ada kita mungkin ada cabaran dari segi nilai persepsi. Ya. Ada yang mengatakan kenapa kita hendak memberi ruang kepada rawatan tradisional, okay. Hospital itu ada. Tetapi saya rasa dengan ada satu pendekatan yang terbaru ini, nantinya ada diploma perbuatan Melayu ini, mana Dato' Sri sendiri merupakan salah seorang daripada ahli jawatankuasa. Ini di Universiti Melaya. Universiti Melaya. Alhamdulillah. So artinya ini adalah satu proses penerimaan yang lebih profesional. Okay. Kalau saya boleh tafsirkan, rawatan tradisional ini adalah satu rawatan profesional. Yeah. Baik, cuman Datuk Sri boleh nyatakan. Setakat ini kerajaan dah mengiktiraf perubatan tradisional komplementari ini dengan terwujudnya Akta 775 pada bulan Ogos 2016. Bermakna setakat ini pihak kementerian pun telah mengiktirafan kepada perubatan tradisional dan komplementari dalam skrip perubatan Melayu lah. Okey. Yeah. Jadi kat sini sebenarnya tidak ada keraguan sahaja. Dan keraguan untuk kita nak apa, memilih satu-satu rawatan. Cumanya mungkin saya rasa Dato' Sri boleh nyatakan kepada penonton kita macam mana nak pilih yang sebenar-benarnya. Nanti tersalah pilih, nanti jadi lainnya. Kalau dari segi perubatan itu satu. Yang okay. ada cara-cara lain untuk kita nak pilih, Dato' Sri. Apa yang saya amalkan, syarat-syarat untuk pesakit dirawatlah. Pertama, saya wajibkan berwuduk bagi yang beragama Islam. Syarat utama. Okey. Yang kedua, ada beberapa apa ni kaedah yang harus dia lalui lah. Selepas dia ambil wuduk, dia harus istighfar sebanyak 7 kali, selawat 7 kali, syahadah sekali, dan dia harus mengamalkan patah sebanyak 313 kali. Untuk saya, syarat-syarat utama untuk saya merawat dia orang lah. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana pengamal perubatan, kita harus lihat salah satu kaedah inilah, maksudnya ada tak dia suruh ambil wuduk. Sebab wuduk ni adalah rawatan pertama. Walaupun tanpa dia dirawat, wuduk ni adalah salah satu konsep amalan Rasulullah, sentiasa berwuduk dan bergoncang di sana syaitan. Itu rawatan pertama. Jadi dari situ kita boleh mengenal pasti yang mana yang boleh kita terima pakai ataupun kita tolak terus. Difahamkan juga Datuk Sri ada mengadakan MOU dengan NGO di Indonesia sendiri ya, melalui Laskar Merah Putih ini yang ada keahlian lebih daripada 30 juta orang. Ya. Sekarang dapat, ini alhamdulillah lah penerimaan dari Indonesia tu sungguh membanggakan lah. Mana dia satu-satunya rakyat Malaysia yang berani buka pusat rawatan di Indonesia lah. Kita kenal pasti Indonesia ni satu-satu tempat yang ada pelbagai rawatan alternatif. Betul. Terutama sekali di sana terkenal dengan ilmu hitamnya. Tetapi saya ke sana merawat kerana Allah. Niat kita membantu manusia. Jadi bagi saya tak ada apa yang perlu saya bimbanglah. Jadi kerana itu apabila saya buat satu rawatan ni, ketua umum Laskar Merah Putih itu melihat dia nampak sesuatu perkara yang luar biasa. Pada masa yang sama boleh mengeratkan lagi hubungan satu rahim di antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua, pada masa yang sama juga boleh membantu sebahagian daripada rakyat di sana yang mempunyai kesakit yang lebih kurang dengan rakyat Malaysia juga. Dan kesan rawatannya itu terus dirasakan. Itulah bila cerita mengenai tempat Datuk sendiri, saya rasa penuh setiap hari dengar kata lebih daripada 500. Ya. Lebih ke 700 satu hari. Dari segi maaf juga nak kena tanya dia Datuk Sri, mereka ada charge ke ataupun macam mana? Seperti yang diturunkan oleh media sebelum ini. Mungkin ramai pesakit tidak faham. Kalau apa yang dilontarkan oleh pemberita TV 9 itu, dia fahamkan, dia menyampaikan rawatan ini percuma semasa program terpilih sahaja. Untuk warga emas, fakir miskin dan anak yatim. Bukan di pusat rawatan di Puchong lah. Jadi saya kena betulkan balik statement ni lah. Jadi diorang tu tak dengar habis, diorang hanya baca statement yang di bawah saja rawatan percuma. Jadi sebenarnya rawatan percuma tu hanya untuk warga emas, fakir miskin dan anak yatim. Sebab tu kita mengadakan program terpilih sahaja. Sekarang ini kita Akalam telah buat program lebih daripada 100 kali di seluruh Malaysia. Dan setiap kali program tu memang kita buat rawatan percuma. Dia anggarkan 500 ke 1,000 orang rawatan percuma. Tak kisah apa kategori.
Jadi Al-Kalam sentiasa bergerak ke sana ke sini dan ya, saya rasa pihak Datuk sendiri pun ada tim yang ada anak-anak murid. Ya. Oh, ada ya protege ya. Yang insyaallah alhamdulillah. Okey, Razifri ambil kesempatan ni, saya rasa perlu untuk kita maklumkan kepada semua penonton kita supaya lebih berhati-hati dalam memilih satu-satu rawatan agar sebenarnya rawatan tradisional Melayu ini adalah satu yang perlu kita jaga dan kita martabatkan sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita salah gunakan, ia akan menjadi perkara yang lain. Yeah. Jadi saya rasa Datuk Sri adalah orang yang bertepatan untuk memberikan mesej ini. Pertama sekali, sebagai pesakit, harus pastikan dokumen yang penting ini. Okay. Sebagai mana menerima penerapan daripada Kementerian Kesihatan. Lah. Okay. Bermakna siapa yang ada ini, kita boleh pergilah maksudnya. Maksudnya Kementerian Kesihatan dah beri penyedapan. Saya kena, jom kita nak bagi sampai-sampai doktor nyatakan. Mesti ada benda ni. Mesti ada wajib. Mesti ada. Ini kira mesti macam. Ada. Itu yang pertama. Okay. Yang keduanya? Yang kedua kena ada ini. Daripada gabungan pengamal-ngamal perubatan alternatif Malaysia. Okey, ada sijil pengesahan keterampilan ini. Keterampilan. Okey, perubatan tradisional Melayu. Okey. Di samping sijil-sijil lain-lain lah. Yang ni yang paling utama lah. Betul. Terhadap KKM dan pertubuhan gabungan pengembangan perubatan Melayu Malaysia. Jadi kita akan dapat lebih keyakinan dan juga melihat pada latar belakang, insyaAllah kita mencari juga untuk kita apa pastikan tubuh kita, emosi kita berada dalam keadaan yang sihat. Dan ini juga boleh dicek melalui website. Memang ada senarai nama yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Okey. Jadi kita sendiri yang boleh membuat pilihan yang bijak lah. Betul. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih banyak. Hari ini mengenai perubatan Melayu dan komplementari. Kita ke satu bingkisan terlebih dahulu dan selepas itu kita nak kongsi kepada semua ada berapa lagi topik yang perlu untuk anda fahami dan juga dalami. Seketika nanti kita ke bingkisan ini dahulu.